kali ini gue bakal riding ke Kintamani bersama teman-teman gue. Right? Nah, ini dia teman gue, satu Mante, satu Tio, satu Atis, dan lagi satu Rendra. Oke? Okay? Jadi kalian tunggu aja videonya, kalau gue liatin, get out. Oke guys, kali ini gue bakal mulai berangkat dari pom bensin di Kintamani menuju Penelokan. Jadi di sini gue pakai Honda Vario 125, teman gue pakai Aerox 155, teman gue Rendra pakai Vario, teman gue Adit pakai Trail, dan teman gue lagi satu Tio pakai Vario 125 yang lama. Jadi pada hari Minggu ini gue San Mori setelah cuaca yang sebelumnya dari Denpasar menuju Kintamani cukup baik, tapi setelah gue jalan ke Kintamani, tepatnya di pertigaan Singaraja Kintamani, gue mendapatkan cuaca buruk, yaitu tiba-tiba langsung hujan deras. Jadi gue lanjutin aja dan gue sempat istilahnya mereren atau diem. Sekarang kita bakal menuju ke Penelokan. Sebelum kita ngopi-ngopi santai bareng, tapi kita lanjutin aja dulu perjalanan ke Kintamani bagian Penelokan. Jadi kalian bisa ikutin aja perjalanan gue kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe juga channel gue untuk membantu lebih banyaknya konten-konten yang akan gue upload di video kali ini. Kintamani ini banyak sekali kayak warung-warung atau restoran-restoran yang sangat view-nya langsung menuju Gunung Batur. Di Kintamani ini juga view-nya sangat menarik, bagus. Kanan kiri saya sangat banyak ladang dan lain-lain. Jadi kita lebih nikmati udara yang sangat sejuk ini dengan San Mori. Kita juga jalan lagi terus sampai ke Penelokan. Jalannya emang cukup kecil cuman seru. Nah, bentar lagi mungkin sampai. Nah, ada truk mau belok kayak ini ke arah Ubud. Oke guys, jadi gua akan lanjutin aja perjalanan gua dengan fokus. Jadi kalian nikmati aja videonya. Nanti bakal gue lanjutin lagi gimana udah sampai di mana lokasi yang bakal gue kunjungi di Penelokan Kintamani. Jadi kalian ikuti aja perjalanan gue kali ini sama teman-teman gue saat San Mori. Oke, okay? Ingat support terus channel gue ya. Oke, okay, check this out.
stop guys. Tolong teman gue nih. Stop channel gue ya. Ada di sini. Ting. Di sini. Santai. Dip mana? Motornya? Aduh. Enak ngetes motor. Ngetes sendiri enak di sini. Gue ngetes sendiri. Gimana tuh? Seru? Oh seru men. Mantap. Kamera tuh. Keren gak ih? Asik. Kamera. Habib. Mabuk. Yo. Anjir. Gila. Ke Kintamani cuma untuk foto. Ahes, ahes, siap. Siap. Terus ada yang oke guys, kita sekarang sudah sampai di Hulu Mujung Warung. Nah di sini gue sama teman-teman gue bakal ngopi, ngopi santai dengan view Gunung Batur. Kalian bisa lihat ini langsung menuju Gunung Batur. Jadi kalian ikuti aja, gue liatin temen gue mana aja. Nah ini jangan lupa subscribe Made Moto Vlog. Tio, dulu ya. Ya, Rendra. Dan adik. Nah, kita habis ngari Kintamani. Saat ini kita menghangatkan badan untuk minum kopi kembali untuk kopi cappuccino. Jadi kalian ikuti aja kegiatan gue kali ini.